Film yang bersetting waktu pada tahun 1977 ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai seorang wanita yang diperlakukan tidak pantas oleh lebih dari 30 orang pria, lalu mereka menghabisinya. Sebenarnya sih sudah pernah saya upload video ini setahun yang lalu, tapi karena banyak yang komentar seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk merevisi naskahnya dan memperbaiki audionya, karena waktu itu di pertengahan video sampai akhir, suaranya hilang. Bagi teman-teman yang belum menonton ataupun yang penasaran dengan ending cerita di film ini, teman-teman bisa mendengarkannya kembali. Karena menurut saya film ini walaupun ditonton beberapa kali, itu sangat menarik. Acting-acting mereka sangat bagus, meski mereka bukan aktor terkenal. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja mulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Jadi Prompiram adalah nama suatu desa yang berada di negara Thailand. Nah, setelah itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Vitak. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya terdapat selembar bunga yang jatuh dari pohon. Dari sini sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datang anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan jasad wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya korban. Kemudian kita diajak flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Jadi begini ceritanya. Saat itu korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya. Nah, giliran si korban yang diperiksa. Namun dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanya oleh si petugas mau kemana dan kenapa nggak punya tiket. Terus dijawab sama si korban, "Saya mau ke Utaradit." Sedangkan waktu itu stasiun Utaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dengan dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dong. Dan secara kebetulan gak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram. Balik lagi ke masa sekarang. Setelah jasad si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lem. Dr. Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari jasadnya yang ditemukan wajah yang lebam, rahangnya patah, dan terdapat darah di selengkinya akibat menstruasi. Lalu Ton berkata, "Ini jadinya gimana? Dikuburkan atau dikremasi?" Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban dari Dr. Lem, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit lokal. Sesampainya di rumah sakit, berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem. Seorang dokter yang berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa korban meninggal karena diperkosa lalu dihabisi.
Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen sesuai dengan luka di lehernya, dan juga ada bekas cairan sperma yang sudah kering menempel di organ rahasianya. Ta khaw tai ta dam เนี่ย มี jut leut กับ roi cham ti kho เนี่ย แสดง ว่า khan akan hai chai อวัยวะ phet เนี่ย แล้ว thuk kha ผู้หญิง คน นี้ เนี่ย นะ Tidak tintinya sang inspektur mencari kebenaran, dan dia melihat cap sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu. Korban tersebut bernama Samnian. Mertuanya lalu datang dan histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertuanya lalu menceritakan kronologinya. Waktu itu Samnian pergi dari rumah karena dia bersikeras ingin menemui suaminya bernama Suk yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikolog Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami terlalu lama. Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Samnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman dari suami Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu untuk dimintai keterangan. Setelah berada di kantor polisi, giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun, tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah karena sudah berada di pertengahan jalan dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. Mesuk ke maha kong. Oh, iha nih, alai kong nung wah. Tunggap lew. San kin heng lu. Wat bo di lana wai. Hei, ini anai, mung nih. Di kantor sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian dan meminta agar membuang atau menurunkannya di stasiun Pitsanulok, yakni stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai suaminya Samnian, akhirnya dia menjemputnya kembali dan mengantarkan ke stasiun yang dituju. Sersan Saksit dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi bercerita, waktu itu dia telah memberi makan pada Samnian karena rasa kasihan. Dan Samnian juga menjelaskan bahwa dia akan pergi menuju Uttaradit. Tidak menyerah begitu saja, malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan satu orang lainnya untuk mengintai kedainya si penjual kopi. Di sana Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga dari hasil pengintaian mereka bahwa si Kang Kopi bertemu dengan Yam di kedainya. Jadi Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah, lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah Yam kecil terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur berintegritas dalam mengungkap kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini, saat para polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai. Tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, polisi-polisi itu pun mendatangi rumah orang tersebut tanpa membawa surat penggeledahan. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tidak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil tetap nggak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Pak, gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur menjawab, "Jangan, Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak membawa surat resmi, dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi Yam belum tentu tahu hukum, Pak." Sang inspektur menjawab lagi,
Dia mungkin tidak tahu hukum, tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik. Dialog-dialog ini sederhana, tapi cerdas sekaligus menyiratkan integritas yang baik. Di dalam sana, Yam yang sedang meracik ganja pun panik dong ketika melihat banyak polisi di luar, dan dia pun berusaha kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu. ไม่มีอะไรออกรถเถอะด้วยจอดด้วยยืน Kini giliran Yam yang diinterogasi. Dia bercerita. Waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan, dia merasa kasihan dan membawanya pulang sementara waktu, berniat untuk menolongnya. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruh mandi. Nen na, wala ja aap naam ah. Ngun leke ing hen thang nan mai. Aap mai tong long naam, ba dieu naam man ja ing tak naam pai sai. Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara. Keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Lalu Inspektur Pitak menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku karena belum cukup bukti yang kuat. Selamat datang, Sarawat. Selamat datang, Sarawat. Semua orang ingin terima kasih Sarawat. ผมเป็นตัวแทนจากชาวบ้านผมทราบว่าสารวัตรจับตัวคนร้ายได้ยังเลยครับผมยังไม่ได้จับใครผมจะเข้าใจอะไรผิดกันแล้วหรือมั้งครับ Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup dan Yam segera ditetapkan sebagai tersangka karena menurutnya Yam ini adalah mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Inspektur Pitak pun menerima ketua distrik itu dengan sangat ramah, tapi sang inspektur menolak pemberiannya. Di tahun 1977, hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu pastilah tergolong mewah. Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan orang-orang kaya. Adegan ini pun dengan bagus tingginya integritas polisi menjaga kejujuran dalam profesinya, sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian ketua distrik itu pun pergi dengan raut wajah yang kesal kepada sang inspektur karena telah melepaskan Yam. แต่ถ้าจะให้จับนายแหยมก็มีเรื่องเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นแต่พอแหยมพ้นโทษออกมาแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นอาจช่วยอะไรสารวัตรไม่ได้คนพี่รามอาจช่วยมาเอากระเช้ากลับไปด้วยนะครับNamun setelah itu Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Dia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku kejahatan itu. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur bahwa dia sudah tidak memiliki burung lagi akibat sebuah insiden. Yang itu artinya guys, nggak mungkin jika Yam yang melakukan hal itu terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganja. ผมเหลือแค่เนี่ยทำดูดูสิตาวันแกแกจะทำอะไรอ่ะมาดิตาวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วมาดิมาดิ Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai di kedai kopi. Polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Setelah ditelusuri bahwa pemuda tersebut bernama Nud, di sana mereka tidak menemukannya.
dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nod ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul, akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya. Tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam hari, ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Di kantor polisi, Pak Kades bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi begini, waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah. Saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Yam, apakah itu istrimu?" Yam pun menjawab, "Bukan. Wanita itu yang kutemui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi. Tula alai le krab. Tak 6 mong yang dikhu rot di ban ni net na sala wa. Ah, yai king tai lo le krab. Diao khuen ni chuai pai ngan thai yok thi si philom noi na. Ning. Kha ne kum bieng sai. Yai thula alai yang ngan. Ko luk jak kan ne. Saat Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta, dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka yang menurut sang inspektur ceritanya nggak nyambung dan seperti gugup, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain. Di sini sang inspektur tidak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa. Dah. Jod awai dua, sang ไม่ใช่ หรือ ว่า งาน yang ไม่ เสร็จ นะ ห้าม แต่ ยัง มัน อาจ จะ กลับ มา ข่ม ขืน ผู้ หญิง นะ ว่า แค่ นี้ ไม่ น่า จะ มา ปิด บัง กัน เลย นะ กำนัน ยอม รับผู้ใหญ่พันสารภาพคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วกำนันไม่สารภาพในฐานผู้ต้องสงสัยครับผม Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Inspektur Pitak hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur. Dia berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. Salawat izin pomai. Salawat. Tidak lama berselang, anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganja, ternyata waktu itu Yam tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Dia pun berkata kepada Samnian, tidak usah takut karena dirinya sering kesini. Dia berjanji setelah urusannya selesai, dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati di setiap hisapan ganjanya sampai berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari efek ganja yang menutupi akal sehatnya, dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasrat bejatnya. Apalah daya Samnian yang seorang wanita, dia dipukuli. Dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dinodai. Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana Paul bercerita kepada Nud bahwa ada seorang wanita di rumah Yam. Di kantor polisi, ketua distrik pun menceritakan bahwa di malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal karena di acara pesta hiburan itu banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Pas dia menyusul ke sana, ternyata nggak ada siapa-siapa dan rumahnya pun dalam keadaan berantakan seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades berpatroli sampai ke ladang jagung. Mereka kaget menemukan Samnian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik pun pergi untuk memanggil Dr. Lem.
dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan nafsu bejatnya. Ku ใหญ่ไม่ได้ฆ่า ผมยอมรับว่าผมข่มขืน ตรงไหนล่ะ Berselang satu jam, Dokter Lem pun datang dan Pak Kades bergegas pulang meninggalkan mereka. Mereka berdua sempat bingung dengan tingkah Pak Kades yang terburu-buru. Di sini si dokter memeriksa keadaan Samnian. Dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Dia menemukan bekas cairan yang masih basah di anunya Samnian. Yang itu artinya si Pak Kades baru saja melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Samnian. Sama bejatnya seperti Pak Kades. Setelah mengamati Samnian, bukannya ditolong, si dokter Sinting itu malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang mulus, akhirnya ketua distrik itu pun melakukannya. Kini giliran Dr. Lem yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang membunuh Samnian. Setelah selesai diinterogasi, dia pun dibebaskan. Saksi pun bertanya kepada sang inspektur, "Pak, kenapa Dr. Lem dilepaskan?" Dengan santainya sang inspektur menjawab, "Dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar." Berlanjut kepada Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh Saksit dan Pitak sesuai info yang didapat dari Pak Kepala Distrik. Jadi kepala distrik ini nggak mau dirinya sendiri yang dilibatkan, tapi dia ngajak yang lainnya juga membeberkan semuanya, rentetannya gitu. Lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana Ton bercerita, saat dia sedang mabuk, dia didatangi oleh Dr. Lem. Dr. Lem meminta Ton untuk mengurus Samnian dan membakarnya. Tidak lupa juga sebagai sogokan, Dr. Lem memberinya beberapa lembar uang. Dia lalu membawa Samnian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaannya yang tidak berdaya, Ton mencoba melakukan hal yang kotor, tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Seperti yang kita duga, bahwa teman Ton juga ingin merasakan tubuhnya Samnian. Namun Samnian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Samnian pun berlari dari sana. Sampai kemudian kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan itu. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan itu bukan hanya satu orang, tapi cukup banyak. Dua diantaranya para pejabat desa dan Dr. Lem. Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompira mendatangi kantor polisi dan meminta agar kedua orang itu dibebaskan dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap Inspektur Pitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Pitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun demi mengungkap sebuah kebenaran. Dia tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nud pergi ke rumah Yam. Sesampainya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nud. Dia pun masuk dan memaksa Samnian untuk melayaninya. Tapi Samnian berontak dan melawan. Karena hal itu Nud pun memukulnya hingga pingsan. Terjadilah aksi bejatnya. Hei, tak ada yang salah. Hei, tak ada yang. Selesai Nud, giliran yang lainnya masuk dengan beramai-ramai.
tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadi aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap. Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta Pitak untuk menghentikan kasus ini karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk mengungkap satu tersangka lagi, yaitu Nud, karena waktu tinggal sehari lagi. Diketahui Nud sedang berada di hotel bersama wanita nakal. Saat Nud keluar, Saksit dan lainnya pun datang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkat cerita, Nud pun berhasil diringkus oleh para polisi. Setelah berada di kantor polisi, Nud pun diinterogasi dan dia bercerita kenapa membunuh Samnian. Saat Samnian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkosanya saat itu, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, datanglah Nud dan teman-temannya. Dia khawatir jika Samnian akan melaporkan ke polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Nud mendapatkan kembali Samnian. Setelah tertangkap, Nod mencekiknya menggunakan tali hingga Samnian tewas saat itu juga. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nod pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun waktu itu ada seseorang yang memindahkan jasadnya Samnian di semak-semak dekat rel. Dia adalah petugas rel kereta api. Terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali. ให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุผมกะให้รถไฟเที่ยวเช้ามืดทับศพได้แหลกไปDi akhir kisah, kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugaskan ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun, kini giliran Letnan Saksit yang dipindahkan ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menulis pesan seperti ini. Pesan dari Inspektur Pitak, milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang besar karena memang itu benar. Inilah kunci penting untuk hidup dengan integritas.